dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kabar gembira datang dari Pratama Arhan di Jepang pada Minggu, 20 Agustus 2023. Pemain klub Tokyo Verde itu resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Nurul Azizah Rosiade. Kabar ini terungkap melalui unggahan Erick Thohir di media sosial. Erick Thohir rupanya menjadi saksi pernikahan tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu lalu memberikan ucapan selamat dan doa untuk Pratama Arhan.